No, 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 ada orang bangla ya? Tapi harus minimal itu bahasa. Kalau orang bangla biasa bahasanya bagus banget. Kalau Indo sih, mereka harus kenal skill orang Indo. Kalau orang Indo nggak penting bisa bahasa. Sebagian itu harus bisa bahasa. Soalnya bagian apa? Thank you.
arep nggo kelinci sapa rek ben loker. Kelinci, kimchi. Iki sing ana. Heh. Kuwi sing anu kan ana kemasan kelinci. Ah, sing padan coklat ya. Oleh, Mak. Oleh. Kok kok nggo ya. Mikir nggo. Kalian kok orang-orang rumah. Enggak. Onda-onda aja. Dene ya. Nyedang kimchinya enggak? Enak di sini. Bilangin ya kan. Makanya kalau kuliner sama aku nanya. Berat ya kami enggak. Hi guys. Dekat sama apartemennya Mas Benny. Benny Andy. Kampung. Kampung Gugu juga. Kan ada banyak di sana. Ada yang sebelah sana sama sebelah sini. Berarti beda ya. Sebelah sana juga ada. Aku kayak setelah Marina Hotel jajari pas ada gedung tinggi juga itu. Apa sih pengalaman? Kayak itu yang pas Guntur. Nah, satu gedung sama Guntur. Guntur kan sekarang pindah di pabrik. Dulu satu gedung sama Guntur. Setelah Depok. Bosnya kaya, Cak. Apartemennya banyak. Banyak. Pak, enak ini mandi. Hanya memang kan. Paham. Kurang kimchi loh. Jadi jangannya aku orang kecil. Orangnya lah. Oh. Masih suing macet. Mana kalau orang di perempatan tu? Mana di sini orang kecil punya kok? Nama suka aja. Nama suka apa? Nanda. Cak Noy. Mana? Nama suka. Mana mbak? Cak aku kan. Nambah? Udah yang nambah. Aku nambah. Nambah dulu ya. Mas ini yang udah keluar jadinya apa? Kamu keluar belum berangkat atau masih berangkat sih kak? Masih berangkat sih bener loh. Ini lagi orang-orang. Lanjut cap ya.
Kerja tidak lagi. Kalau aku pinjamnya itu satu hari sebelum puasa. Jadi pas terakhir Sabtu besoknya itu si malamnya terawih. Mana ya kita hari ini? Soalnya nggak sih kan apa banyak yang kerja di pabrik ya, pabrik banyak di situ nyaman. Tapi ya dingin kalau mau cari goreng di sana itu enak dingin. Iya. Berapa kilo? Enggak sampai. Ini tak masuk di YouTube kenangan. Ada itu kenangan barang ya. Buat nanti anak cucu itu. Ada ni apa tu? Mak story ya. Cara suka ibrah. Mirip-mirip
Banyak orang yang bongkar-bongkar rumah itu. Kasusnya itu pasti apa-apa di Bogor. Kasus bagus banget itu. Udah bikin bagus biasa, bongkar. Udah bagus-bagus. Itu banyak yang cuman. Misalkan yang udah jadi, salahnya bangun rumah, tapi tidak di tanah atas namanya sendiri. Utamanya orang mertua. Jadi kalau enggak ya di tanahnya milik sama bersama. Kalau enggak punya tanah, hanya punya bangunan, tetap kalah. Misalnya menangnya kalah, tapi bisa dituntut juga. Tapi tetap kuat di tanah. Kalau pakai pengacara, pengacara kalahnya. Itu kasus tanah itu 220 juta beli tanah, bangunannya mangkrak. Tak masukkan polisi ya, enggak, tak laporkan. Sudah balik 100 kurang 120 juta. Sudah 5 tahun yang lalu. Tapi kembali. Ya kembali, semenjak aku lapor ke polisi, ke RSP, balik 100. Sekarang nyendak, sisa 120 juta. Beli rumah kok gimana? Beli rumah, di Depok. Sama dia, selopor. Ya, Depok. Oh, Depok. Nangkrak. Sengketa developer, sengketa sama pemilik tanah. Berarti ahli waris belum lunas. Balik 100, 120 juta ini gak tau. Yang sisa antara hilang atau wes. Belum mas. Jadi kalau 10 itu harus habis semua aja. Ya, ada yang sisa. Ulang-ulangnya. Aduh. Ulang. Ulangnya kemarinnya nggak banyak bumbu ya, cuma ini sumsumnya kuahnya juga. Nanti ini selagi kreketi ya, kreketi ramai boleh, tapi lah. Ini kan kalau misalnya
Pak.